Selamat siang, Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir bersama dengan kami di ruang Zoom pada siang hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demi kelancaran pelaksanaan acara pada siang hari ini, kami mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menonaktifkan suara selama acara berlangsung. Dan selanjutnya kami informasikan bahwa acara pada siang hari ini akan dipandu oleh penterjemah, dan untuk panduan penggunaan feature penterjemah akan dipandu oleh Global Bahasa. Kepada Bapak Reza, kami persilahkan, Pak. Halo, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur penerjemahan selagi menunggu untuk layarnya di-share. Tapi pada dasarnya, Bapak-Ibu sekalian, fitur penerjemahan tersedia di dalam Zoom meeting kali ini. Di pojok kanan bawah, Bapak-Ibu dapat melihat ada lambang bola dunia yang bertuliskan interpretation. Bila Bapak-Ibu klik, akan ada beberapa pilihan yang muncul di sana. Dan English Indonesian, Bapak Ibu silakan memilih bahasa Indonesia untuk dapat mendengarkan penerjemahan secara simultan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan tidak perlu mute original audio. Dan bila Bapak Ibu ingin berbicara, silakan menyalakan mikrofon Bapak Ibu sekalian tanpa harus mematikan fitur penerjemahannya. Ini adalah bagaimana mengaktifkan fitur penerjemahan bila Bapak Ibu masuk menggunakan laptop atau PC. Slide berikutnya. Di slide berikutnya akan dijelaskan bagaimana mengaktifkan fitur penerjemahan bila Bapak-Ibu bergabung menggunakan telepon seluler, di mana di pojok kanan bawah akan ada 3 titik, di mana bila Bapak-Ibu klik akan muncul pilihan language interpretation, dan pilih Indonesian untuk mengaktifkan fitur penerjemahan, dan Bapak-Ibu dapat mendengarkan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara simultan, dan jangan lupa untuk klik done untuk mengaktifkan penerjemahannya tanpa harus mengaktifkan mute original audio. Demikian dari kami Bahasa Global menjelaskan bagaimana mengaktifkan fitur penerjemahannya. Terima kasih, selamat siang, kembali ke Ibu MC. Baik, terima kasih Bapak Reza atas panduannya, dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan atau menggunakan feature interpreter, kami persilahkan. Dan hadirin sekalian, beberapa saat lagi kita acara workshop pada hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Didi Sumedi, yang kami hormati Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Marolot Nenggolan, yang kami hormati Senior Trade Facilitation Expert, Rice Plus Indonesia, Bapak James Lecnahan, good afternoon in Philippines and welcome, Bapak James, dan yang kami hormati International Trade Law Expert, Rice Plus Indonesia, Bapak Paul Becker, good morning in Mauritius time and welcome. Yang kami hormati perwakilan kementerian, lembaga, perwakilan perdagangan Republik Indonesia di luar negeri, serta perwakilan asosiasi, dan juga perwakilan pelaku usaha, serta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian pada acara workshop The Opportunity Offered by E-commerce for MSMEs in Global E-Marketplaces yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 23 Agustus 2021. Adapun workshop pada hari ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Rice Plus Indonesia. Dan tujuan dari workshop ini adalah untuk mendiseminasikan hasil kajian terhadap 5 sektor potensial Indonesia, yakni makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, handicraft, dan furniture. Dan hari ini kita hormati dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka acara workshop pada siang ini akan dimulai. Acara akan diawali dengan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Senior Trade Facilitation Expert Rice Plus Indonesia kepada Bapak James Lenaghan, dipersilahkan.
So now we would like to invite the senior trade facilitation expert from Rice Plus Indonesia, Mr. James. The okay. Screen is yours. Thank you. Thank you. Sorry, I'm having an IT glitch here. Give me one second, please. Okay, forgive me, everybody. Good afternoon, everybody. It's my pleasure to welcome you to the webinar today. I would like to thank you all for attending. Specifically, I would like to thank Bapak Didi Sumidi, Bapak Marilup Nenggolan, Bapak Anggung Harris, and Mr. Paul Baker, our e-commerce expert. I'd also like to give a special mention to the hardworking researchers who will be presenting to you today. The researchers and Paul have done a huge amount of work, and I'm sure that you're going to be very impressed with the results of their endeavors. For those of you who have not met me before, my name is James Lenahan. I'm a key expert responsible for the trade facilitation on Arise Plus Indonesia. Arise Plus is a 4-year technical assistance program. It's funded by the European Union, and it has been formulated and agreed upon by the EU delegation and the government of Indonesia. The program covers a myriad of different activities, including trade facilitation, trade remedies, export promotion, quality export infrastructure, the assistance with the SEPA, which is the free trade agreement being negotiated between Indonesia and the EU, and of course, e-commerce. It should be noted that the Arise Plus Indonesia program has been extended and supplemented by a second program, Arise Plus 2, which will run for a further 2 years. Consequently, due to this injection of additional funding, we believe there will be more e-commerce activities to come in the next 2 years. So moving to the subject of today's webinar, key objective is to enhance the institutional capacity of the private sector and trade associations in the area of trade facilitation by raising awareness of the opportunities offered by e-commerce, particularly for Indonesian micro, small, and medium-sized enterprises. They're commonly referred to as MSMEs. You'll hear this term a lot in the presentation. The Indonesian economy is mainly composed of MSMEs. However, even though they create 95% of total employment in Indonesia, they only account for about 60% of Indonesia's GDP and investment. By expanding into foreign markets via e-commerce, Indonesian MSMEs have the opportunity to increase their participation in global trade, increase revenue, innovate, create jobs, and play a part in rejuvenating Indonesia's economy. The COVID pandemic has tested businesses like no other event in recent history. However, for certain products, B2B and B2C online sales have actually increased. It's clear that e-commerce is an economic driver and that participation is critical to business growth in Indonesia. So today we are going to learn how Indonesian MSMEs can conduct business on international B2B and B2C e-marketplaces and the associated opportunities and the challenges. So it's now my honor to pass the floor to our next speaker, Bapak Didi Sumidi. Okay, thank you Bapak James for the opening remarks. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Didi Sumidi, kami persilahkan. Oke. Silakan. Ya.
Tadi masih di unmute. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, Senior Trade Facilitation dari Expert Rice Plus Indonesia, Mr. James Lenagan. Juga yang saya hormati, International Trade Law Expert Rice Plus Indonesia, Mr. Paul Becker. Director of Export Development Cooperation, my colleague, Pak Marolov, para perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi, serta para pelaku usaha, juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, pertama tentu saya mengajak semua untuk bisa memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan kesehatan kepada kita dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Zoom pada siang hari ini. Atas nama Kementerian Perdagangan tentunya saya ingin memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah bekerja sama memberikan dukungan sehingga event ini bisa terselenggara dengan baik. And also I would like to express my gratitude and appreciation to Mr. James and Mr. Paul from Rice Plus Indonesia for your presence and support today, and of course throughout the research. I hope you're in good health and well despite in the situation of pandemic recently. If you don't mind, please allow me to deliver my opening remarks in Bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam era digital saat ini perubahan terjadi sangat cepat. Setiap hari bahkan mengalami perubahan. Perdagangan digital kini telah menjadi pilihan masyarakat dunia, terlebih saat terjadi pandemi yang sudah melewati 2 tahun. Kita mengalami. Melalui kondisi ini kita dapat jadikan peluang dalam peningkatan UMKM untuk memasarkan produknya di layanan perdagangan digital secara nasional maupun global. Salah satu indikator ya negara dikatakan berkembang ekonomi digitalnya adalah adanya kemajuan atau perkembangan bisnis dan transaksi perdagangan dengan memanfaatkan internet platform sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama pengembangan antar perusahaan atau antar individu sekaligus. Di sisi lain juga digital marketing yang dilakukan melalui platform e-commerce saat ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Mau tidak mau, kita harus terjun langsung untuk menjadi pelaku dalam bisnis e-commerce ini. Dan kita masuk dalam global business chain. E-commerce ini merupakan salah satu metode untuk dapat menembus pasar internasional dengan cara yang lebih efisien, di mana produk yang kita tawarkan dapat diakses langsung oleh ribuan bahkan jutaan orang di dunia melalui platform digital ini. Nah, dan ini harus kita manfaatkan untuk bersaing dalam kancah persaingan internasional jika kita tidak mau tergerus oleh perkembangan zaman. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, pertumbuhan
ekonomi digital Indonesia dari sisi perdagangan saat ini tercermin dari pertumbuhan e-commerce yang sangat signifikan. Kalau kita lihat nilai transaksi e-commerce di triwulan 1 dan triwulan 2 tahun ini meningkat sangat signifikan, yaitu 63,4% year on year, atau menjadi 186,8 triliun rupiah. Dan ini tentu diperkirakan akan terus meningkat, diperkirakan di akhir tahun 2021 mencapai 395 triliun rupiah atau meningkat sekitar 48,5%. Peningkatan perdagangan digital ini tentunya akan berdampak kepada pergerakan ekonomi di masa depan. Saat ini kontribusi ekonomi digital masih relatif kecil memang terhadap ekonomi nasional, namun pertumbuhannya kita lihat sangat-sangat pesat. Ini kalau kita gambarkan pertumbuhan yang eksponensial. Sehingga Indonesia masih saat ini ditempatkan sebagai negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Meskipun jika dilihat dari nilai ekonomi digital per kapita, Indonesia memang masih relatif lebih rendah dibandingkan misal Singapura, Thailand, dan Malaysia. Kalau kita lihat situasi saat ini, pandemi COVID-19 mau tidak mau sebetulnya telah memberikan atau mengakselerasi transformasi digital Indonesia lebih cepat dari sebelumnya. Dan ini adalah salah satu barangkali hikmah yang bisa kita ambillah dari situasi seperti ini. Dan platform e-commerce kita masih memerlukan injeksi serta dukungan yang lebih luas dalam mengembangkan inovasi dan skala usaha. Sehubung dengan itu juga, Kementerian Perdagangan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap ekonomi digital, sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk merebut pasar global. Dan pada akhirnya produk Indonesia dapat diterima di pasar yang lebih luas. Menurut pendapat kami, terdapat 4 hal atau 4 langkah strategis ekonomi digital untuk bisa mendorong perekonomian Indonesia ke depan. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Dan yang kedua, tersedianya regulasi yang jelas, tegas, adil, namun bersifat business friendly. Sehingga ini apa istilahnya kebijakan yang sangat-sangat inklusif, ya, semua bisa mengakses. Ketiga, tentunya selain regulasi, kita perlukan semacam roadmap atau peta jalan pengembangan ekonomi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi digital pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak-Ibu sekalian, ekonomi digital sendiri memiliki potensi dan peluang yang sangat-sangat besar dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara inklusif. Khususnya e-commerce yang akan memerankan dan berperan sangat penting dalam hal ini. Dalam hal pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga terus mengoptimalkan peran UMKM di pasar digital dan meningkatkan jumlah pengusaha UMKM untuk terus menciptakan basis-basis produksi baru, sumber pendapatan baru, serta lapangan kerja baru. Di mana 60% pelaku bisnis digerakkan oleh UMKM sebetulnya. Dari total, let's say dari total ekspor yang selama ini
itu peran UMKM cukup besar dari sisi jumlah pelaku. Tapi sebetulnya dari sisi nilai memang tentu harus tetap kita dorong karena nilainya masih relatif kecil terhadap kontribusi ekspor. Pada hari ini saya sangat menyambut baik atas kerjasama Kementerian Perdagangan dan Rice Plus Indonesia dan telah dilakukannya study on opportunities offered by e-commerce for MSMEs dan menghasilkan kajian terhadap 5 produk potensial Indonesia, yaitu makanan dan minuman, terus apparel, handicraft, footwear, dan furniture. Dan telah dilakukan juga survei terhadap pelaku usaha pada sektor-sektor tersebut. Studi tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan e-commerce perdagangan di dalam negeri guna memperluas pasar di luar negeri tentunya. Dan saya berharap kerjasama ini dapat semakin ditingkatkan ke depan sehingga manfaatnya lebih dirasakan lagi oleh para UMKM kita. Inklusi UMKM ke ranah digital sebetulnya merupakan solusi untuk membantu serta mendorong UMKM itu sendiri pada adaptasi di tengah situasi saat ini. Terus juga kolaborasi dan kerjasama menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini. Dan kami yakin melalui kolaborasi ini dengan semua pihak, kita bersama dapat membangun optimisme dan memberikan keyakinan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa perekonomian Indonesia dapat bangkit terus. Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menginformasikan pada pagi ini sampai siang mungkin, dan saat ini masih tengah dilangsungkan pembahasan atau rapat antara Menteri Perdagangan dengan DPR, yaitu untuk membahas RUU pengesahan ASEAN Agreement on Electronic E-commerce, Electronic Commerce. Mudah-mudahan jika RUU ini akhirnya dapat disetujui dan tentunya diratifikasi, hal ini akan terus menambah optimisme kita untuk dapat terus mendorong peluang yang lebih baik bagi UMKM kita untuk bisa go global. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, terutama hal ini akan memberikan manfaat besar bagi Bapak, Ibu sekalian. Hadir dalam acara ini, para perwakilan perdagangan di negara akreditasi masing-masing, mudah-mudahan semuanya dapat hadir. Dan tentu jika terdapat hal-hal yang dirasakan oleh Ibu Bapak ingin dikonsultasikan, silakan bisa menghubungi langsung para perwakilan perdagangan kita di 39 negara ya, yang terdiri dari ATASE dan juga ITPC. Mungkin sebagai penutup, kita berdoa semoga perekonomian Indonesia ke depan dapat secepatnya terus meningkat, pulih dari pandemi, dan tentunya semakin berkembangnya perdagangan digital yang telah tersedia bagi pelaku usaha Indonesia. Dan tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi dalam upaya menjadi pemain global itu sendiri. Namun tentu hal itu yang harus kita lakukan dalam memenangkan persaingan internasional, tentunya kita perlu ketahanan dari sisi dan kontinuitas dalam berusaha, konsistensi dan gerakan kita. Dan kedepannya langkah-langkah pengembangan ekonomi digital dapat lebih terpadu, terarah, dan semakin dimanfaatkan secara maksimal.
Saya kira itu mungkin sambutan dari saya pribadi. Mudah-mudahan acara ini sekali lagi bisa sangat bermanfaat bagi tidak hanya warga UMKM, tapi semua untuk yang hadir dalam acara forum ini sebagai peningkatan dan wawasan bagi kita semua. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirjen untuk sambutannya, dan hadirin yang terhormat, maka dengan sambutan dari Bapak Dirjen yang tadi sampai kepada seluruh peserta pada hari ini, secara resmi acara workshop dibuka. Dan sebelum kita berlanjut kepada sesi pertama, kita akan melanjutkan terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan membuka video Zoom-nya. Di sini sudah terlihat sebanyak 8 laman layar Zoom. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat membuka video Zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan senyum yang terbaiknya, dan saya akan menghitung 1 sampai dengan 3 per layar. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Kemudian yang selanjutnya, layar selanjutnya. 1, 2, 3. Kemudian layar ketiga. 1, 2, 3. Kemudian layar yang keempat, Bapak Ibu bisa bertahan sejenak. 1, 2, 3. Kemudian di layar kelima. 1, 2, 3. Layar keenam. 1, 2, 3. Layar ketujuh. 1, 2, 3, dan layar terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan kita akan melanjutkan ke sesi utama pada hari ini, yang tentunya akan disampaikan dengan paparan dari narasumber mengenai tujuan dan metodologi dari penelitian. Dan bagi Bapak-Ibu, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk dapat menuliskan pertanyaan Bapak-Ibu ke dalam kolom chat atau nanti sesuai dengan arahan dari Bapak Moderator. Dan nanti pertanyaan Bapak-Ibu akan didiskusikan di sesi tanya-jawab. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, acara selanjutnya akan dimoderatori oleh Bapak Agung Haris. Beliau merupakan Subkoordinator Wilayah Eropa Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor di Genpen. Dan kepada Bapak Moderator, kami persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu MC. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Ibu sekalian serta workshop The Opportunities for the Commerce for Middle MSMEs in Global Increase. Perkenankan, saya Haris dan sampaikan Ibu MC moderator pada sesi siang hari ini. Jadi sebelum kita mulai, ada sedikit tambahan informasi dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Dibismadi, dan juga oleh James, bahwa nanti presentasi ini akan disampaikan oleh Paul dan juga oleh para research assistant yang merupakan pegawai terbaik dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebagai informasi, ada 4 research assistant yang akan memaparkan juga hasil research-nya pada siang hari ini. Mereka adalah Pak Bayu dari Dijen Pen, kemudian Mbak Angel dari Dijen Daklu, kemudian ada juga dari Dijen PKTN dan dari Dijen PDN. Dan mereka juga merupakan hasil seleksi dari sekitar 20-an ASN Kemendag yang kemarin berpartisipasi untuk mengikuti seleksi menjadi research assistant ini. Jadi dalam kesempatan ini, Paul akan menjelaskan hasil research bersama dengan para research assistant. Kembali lagi kami sampaikan bahwa research ini kami rasa sangat penting, khususnya kondisi saat ini di mana kegiatan digital atau e-commerce menjadi salah satu hal yang utama di dunia global. Nanti silakan Bapak-Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan melalui chat box, dan nanti akan kami jawab di sesi Q&A. Tanpa memperpanjang waktu, kita mulai presentasi pada siang hari ini. So without further ado, please Paul, the screen and time is yours. Thank you, Pak Harris. Thank you. Yes.
Yes, good afternoon, everybody. Pleasure to be here and presenting these results. And Director General and directors are very pleased as well with the turnout at this event. Let me just share my screen. Good. Indeed, as there's been a lot of talk that we carried out this research, and indeed it's a research assignment, but just to say it's quite practical. And it's also very business orientated insofar that we're looking at some of the opportunities and practical challenges that there are in terms of accessing e-marketplaces globally. Why are we doing this study? It's already been mentioned by Bapak Didi Sumedi that there are obviously great opportunities through digital channels to try and reach other markets. So these e-marketplaces that we've researched allows you to access very large markets, yet the barriers to entry are relatively low. And so this is why this particular study, I think, is quite significant, because it really is an opportunity for MSMEs to access new markets through it. Indeed, we were a team of ministry officials and myself. My computer has frozen. Vera, atau bisa dibantu? Baik, Pak. Yeah, can you hear me? Can you see me? Yes, Paul. But my screen doesn't seem to, I cannot stop sharing or? Yeah, we will try to do the share screen for you. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Ya. Okay. Let me try and reshow my. Yeah. Okay. Now you can go back, but let me try and go back. Sorry, I have a very bad connection. I'm afraid my connection is not allowing me to share my screen. Oke, Paul, kita akan coba share screen dari sini, Paul. Okay, thank you. My apologies for that. It's okay, no worries. Okay, so you're showing, yes, so you can move to the next slide, please. Good. So this work indeed was commissioned by the Directorate General of the National Export Development of the Ministry of Commerce. And the idea is indeed to give some very practical advice as to what would be the opportunities of accessing different marketplaces for which there is a demand of their products in those markets. And so to do that, next slide, what we had to do is decide, first of all, what would be the products that we would prioritize in this study. Now, that doesn't mean that other products don't have opportunities for trade, but we had to obviously limit the number of products that we could cover with the small team that we were. We also only carried out this work over a couple of months. Once we decided on selecting the products, which was decided primarily by DG NED, we then decided which countries have a demand for that product or a significant demand for that product. And the market selection for those countries, I will explain how we selected those particular markets. Once we had selected the market, we then decided what kind of e-marketplaces could Indonesians excel through. And whether those marketplaces are actually displaying the kind of goods that you produce.
Once all of that is decided, the next step was really deciding what is the ability of SMEs to meet those conditions, and whether there is any other support that SMEs need to be ready to sell on those marketplaces. And the marketplaces have a lot of conditions, a lot of requirements, for example, on return policies or on shipping conditions or on payment conditions. And so not all of SMEs are equipped to be able to sell on those marketplaces. So that was really the primary nature of what we were working on. Next slide. As mentioned by Bapak Didi, we indeed have focused on these particular product groups, and we put the HS codes in there as well to make it easier. So we've focused on edible fruits and nuts. These are dried fruits and nuts, coffee, tea, and spices, handicraft products, and that's quite a large variety of goods covered under handicraft. Apparel products. We were looking more at traditional wear, but we looked more globally at all of apparel and clothing. We then looked at footwear. And then finally, we look at furniture as well as part of the study. Next slide. So in terms of determining which are the markets that are of interest to our product groups, we first of all focused on what is the value of that market in the world market. So is it a big demander in world trade for those products? The next criteria was looking at the import growth rate of those markets. So are they showing high signs of growth? And we would benchmark these against world averages to take the best performing markets. We then looked at a third indicator, which was looking at how many suppliers supply that particular market. And the more concentrated was the supply channels, the more difficult it was considered to access those markets. So we take all of these different indicators into account when selecting a market. I'm getting some interference. Next slide, please. Next slide, please. Good. So once we selected the markets, the next stage was to select the marketplaces. And for here, what we did is we would identify for that particular market, what are the marketplaces that exist in that country? And we would order them or rank them in terms of the significance, either of the sales that take place on that market platform, or the revenues of the company, or the number of clicks or traffic flow that exists on that platform. The next stage was to see whether the products can be sold on that platform. That's the eligibility criteria. Perhaps everyone could turn off their microphone. Next was to set up the eligibility criteria. And then finally, we would then, once we've identified those marketplaces of interest, we would then look at what are the requirements. So what are the market entry conditions? What promotional tools? What support services are offered by the platform? And what other conditions are required to be able to sell on the platform? And so we look at all of these elements to try and determine what are the best markets and platforms to sell on. Next slide, please. Here is a quick overall summary of all the different platforms in all the different markets that we identified through the, thank you for the suggestion. I'll turn off my video. These are the different platforms and markets that we identified through the study. And so you will see that there are a lot of opportunities in the Chinese market, for example, for different product groups, such as fruits, spices, coffee,
as well as footwear and handicrafts. And within the Chinese market, there is a number of different marketplaces that we investigate as having potential. And my colleagues and me will be presenting some of these different e-marketplaces afterwards. And so here is just a summary, as I say, of those results, but we will be presenting them to you straight afterwards. Next slide, please. Here is just a reminder of some of the largest marketplaces that exist globally. On the left-hand side, you have the actual traffic in millions of the different traffic that's generated through different market platforms. And so we see that Amazon is a global leader still in terms of traffic. And we have the market shares on the right-hand side of different platforms in different countries, right? So in China, Alibaba is the largest platform for sales. And so obviously Alibaba might be an interesting platform to try and sell through, but we have to check the conditions to do so. In Germany and the United States, it's Amazon, as it is in Japan. In a country like the United Kingdom, it's also Amazon. And then it's supermarkets, which are major platforms. And so in the study, you will see these different results for the specific products that we've looked at. Next slide. So I'm going to present to you the analysis of the findings for the food sector, which, as I say, includes both edible or dried fruits and nuts and coffee, tea, and spices. And then my colleagues will present the other sectors. Next slide. So in the study, you will see tables like this, which showcase the world markets. What is their share in world trade, world imports? So this is an indicator of the import demand of these different markets. So you see that for dried fruits and nuts, the United States is the number one world market, and we therefore give it a higher score than some of the other markets. The level of growth, however, in the United States is quite modest at 4% a year over the last 5 years. And so it doesn't have such a high score with regard to growth. And then in terms of the level of concentration, it's moderately concentrated as well. So when we combine all this information together, we find that the United States, while still being an attractive market, is not a priority market, we feel, for that particular product group. And instead, we chose China and the Netherlands as being the primary markets of choice for fruits and nuts, based on that indicator. Next slide. And so this is putting that information that you saw in the table into a 3D graphic, where the size of the bubble represents the share in the world market. On the horizontal axis, we have the growth rate of imports for those markets. And on the vertical axis, we have the level of concentration. And anything in that green quadrant is where we see the greatest opportunities for sales. So there's China, there's Netherlands, Poland, Spain, and Russia are the most attractive markets, according to our selection, to try and export dried fruit and nuts. Next slide. This is the same analysis, but now for coffee, tea, and spices. Next slide. And the conclusion here is that there are interesting markets in the bottom right-hand quadrant, but because the growth rate is so significant for the United Arab Emirates and China, overall the highest score was provided to those two markets. And so the focus was on China and the United Arab Emirates for the sale of those specific products. Next slide. So based on that information, we decide to drill deeper into deciding where are the e-marketplaces of interest. And so we look on the left-hand side, we can see a number of different platforms
that sell products in China in a significant quantity that could be interesting to investigate for selling our products. Now, the first question is, can an Indonesian company sell on this platform? And in some cases, yes, and in other cases, no. And one of the reasons why platforms don't accept foreign sellers on their platform is the problem of return policies, or they are concerned about quality. And so they sometimes make it difficult to sell through their platforms. And so occasionally, you have to either enter into a joint venture with another company to be able to sell on the platform, or you have to set up a country presence in that market, and then you can sell on that platform. So for example, for Taobao, you would have to set up a company in China, a subsidiary of your company, or a joint venture with a Chinese company to be able to sell through that platform. And then the second question is, does the platform actually sell the products that we're interested in, which is edible fruits and nuts? And here again, we have different answers depending on the platform. So AliExpress doesn't sell those products, but all the other platforms do sell the kind of products that we export. And so based on this, we then decide, are Indonesian firms producing dried fruits and nuts? Can they actually sell on those platforms? And that's the last column, which tells us yes or no. And then next slide, please. Based on this information, there is more information in the report. We've tried to condense the critical information in the slide. But then we have the basic information as to the actual platform itself, why it's an interesting platform, and then some of the registration requirements that are applied by the platform. Some of them are regulatory requirements, and some of them are private sector standard requirements, which each platform has different rules and regulations. So I won't go through all of them, but I will just highlight some things. So for example, for Tmall, there is 500 million users. So obviously being able to display your products on that website reaches a large consumer population. It takes up to 2 months to register as a seller, on the platform. It does cost a lot of money for an MSME. To register, $25,000. There is a service fee that you have to pay to have an online store on the platform of $5,000 every year. And for all sales conducted on the platform, there is a commission that is levied by Tmall on the sales. Now, again, as I say, the report, which will be available at the end of the month, will have more details for you that summarizes all this information. Just to say, this information is available online. We've found it ourselves, but it's very time consuming to try and find the information. So one of the advantages of this study is that it combines all this information and makes it accessible to people. In terms of the requirements, you need a business and a company license, which makes sense, but you can have that from your home country. You have to agree to the terms and conditions of Tmall. You have to provide the passport details of your director of your company. You have to prove your bank account. And then you have to prove trademark registration or brand licensing agreements if you're selling branded goods. There are, again, many, many other requirements on a lot of these platforms than just these, but this is an indication of them. Next slide. Another interesting one is JD Worldwide. So here we see that there are differences between these platforms. And that trade-off, again, is a decision the MSME must make. Here, there are less registered users, so potentially you would access a smaller market, but the registration is much cheaper
and the service fee is much cheaper. However, the costs, the commission costs is higher. And so here, it would depend on the expected volume of sales as to why you would choose one over the other. If you have a very high volume of sales, Tmall makes more sense because then the marginal costs go down, these sunk costs of the registration fee and service fee. But if you're not going to have so many sales, JD Worldwide might be more interesting. But that's a decision you need to make. And again, your ability to meet some of these requirements. Here, an interesting requirement is that you have to have a USD denominated bank account to be able to register with JD Worldwide. Next slide. Here is another platform, VIP.com. Now, just to say, we've tried to make the information on every platform as homogeneous as possible, but that's not always easy because every platform has different requirements and present it in a different way. But we've tried to simplify the language as much as possible so that the business community can use this information to their advantage. Here again, there's 330 million users on the on the platform, so a very, very large market still. And it's quite a quick process to be able to register with them. Next slide. Here's another platform, koala.com, much, much smaller market, still quite high registration fees and quite high commission rates, between 2 and 10%. It varies according to the product. And here it gives you options for different sales channels, including you can sell through third-party channels rather than having your own store on the platform. And again, a lot of information with regard to the different registration requirements. They don't differ so much between platforms, but still you have to be careful that you can meet all of these registration requirements. Next slide. So this is on China, and this is still only for the food sector. We will have other Chinese marketplaces that were identified by my colleagues for other sectors. But for food, there was a second market of significance, which was the Netherlands, if you remember from our graph. And in the Netherlands, again, we have this problem that some Indonesian companies, unless they have a corporate presence in the Netherlands, they cannot sell on these marketplaces. So you'll see a lot of no's in that first column, but you'll see a couple of yeses as well. So we were quite surprised actually that the Netherlands is quite a difficult market to sell through with regard to e-commerce. And just as an aside, it does create a lot of questions with regard to competition policy and access to markets under the World Trade Organization, that it is that these marketplaces impose these very difficult restrictions for exporting, which is a question perhaps that the Ministry of Commerce should consider further down. So in this case, BOL.com and Amazon.com allow Indonesian businesses to sell on their marketplace. However, BOL.com doesn't sell HS08. It does sell HS09, which is tea and coffee, but it doesn't sell nuts, for example, on their platform. That doesn't mean it won't change. The information won't change over time, but right now that's the condition. That's the situation currently. And so we focus only on Amazon because that's the only one that meets the eligibility criteria. Can you, next platform? In terms of the Amazon.com for the Netherlands, we have different information, but it's the .com information that we have. And it takes between one, so up to a month
to register, so quite fast registration. And you'll see that here the commission are the highest. So Amazon charges the highest commission rates. But the reason Amazon is quite popular is because of its return policy and the additional checks and guarantees that Amazon provides as a brand to its buyers. And so there's quite a lot of trust that's generated by using Amazon. But Amazon also has other hidden fees, such as inventory fees for warehousing, high volume listing fees, so to get you to the front of the queue, and then refund administration fees as well. So you need to be very cautious of the different fees that are applied by Amazon.com. There are different options for selling. If you're a more advanced or larger company, you may use the professional option. Otherwise, you would use more of an individual selling plan if you only have a handful of products. And again, there is a series of requirements that you need. And one of the requirements here that may not be available to everybody is the availability of a credit card for the payments to Amazon from the company, the Indonesian company. Next slide, please. The last market I'm going to talk about for food is in the United Arab Emirates. That was the third market that was of great significance. Again, this is not to say other markets are not important. But again, there's Amazon in the UAE, there's Noon in the UAE, and Carrefour, which are all quite interesting markets for selling Indonesian products into that market. However, to be able to sell in the United Arab Emirates, you need an e-commerce license, which is an additional burden that you need to obtain to be able to sell in that market. Next slide. So I'll move on because it's similar. Amazon have fairly similar requirements. Next slide. But just the percentage fees or the actual value of fees can change from one market to another. But once you've met the requirements for one Amazon market, it's not so difficult to meet the requirements of another market, unless there are regulatory differences that are imposed by the country, like the e-license fee. In Noon.com, this is a small market of 30 million. So when you compare it to the Chinese market, these are much smaller marketplaces. Registration is quite fast. The commission can be very, very significant. So that obviously the attractiveness of Noon is less. And you can see here, there is a lot of additional requirements that need to be met for to be able to sell in the United Arab Emirates. And here we list it over a number of pages, all the requirements, but we couldn't condense everything into the slides. Next slide, please. Good, so that was just a brief overview, and indeed you need the access to the report for the full information. But part of the purpose of this workshop, of course, is to get your feedback on some of the information that we've collected and some of the issues that you face in accessing these e-marketplaces, but also for you to be aware that this study is coming out and that will be shared with you, as I say, in a couple of weeks. So thank you. And on this, I will pass it on to Bayu. Thank you, Paul. Silakan, Bayu. Siapa? Yang terhormat, Bapak Dirjen, Bapak Ibu perwakilan Kementerian Lembaga, Bapak Ibu pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri, dan utamanya Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, mohon izin hari ini kami akan mencoba memaparkan hasil penelitian kami di sektor HS62 atau apparel. I'd like to express my sincere gratitude and appreciation to Paul and James and Rise Plus. Thank you very much for your guidance and your help along the way through the research.
Paul. Allow me to present in Bahasa Indonesia. As you can see, I'm quite nervous now. And I think by presenting in Bahasa Indonesia, it will help settle down my nervousness, okay? Thank you. Bapak-Ibu yang terhormat, mohon izin saya share screen sedikit sebelum masuk ke sektor HS62 atau apparel. Saya ingin menyampaikan informasi sedikit tentang digital economy. Nah, sebelum masuk ke digital economy, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa UMKM atau UKM itu menyumbang sebesar 60% dari GDP dan juga menyumbang hingga 97% atau menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia. Nah, dari porsi tersebut kita harus memanfaatkan ekonomi digital. Nah, dari perekonomian Indonesia hanya 4% dari PDB yang telah memanfaatkan ekonomi digital. Nah, nanti diproyeksikan pada tahun 2030, seiring dengan peningkatan pertumbuhan GDP atau PDB, akan terjadi peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian sebesar 18%. Nah, kembali lagi ke analisis kita untuk apparel atau HS62. Bapak-Ibu, secara umum untuk sektor HS62 atau apparel, ekspor Indonesia ke dunia pada tahun 2019 itu sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun memang terjadi sedikit penurunan di tahun 2020, bukan sedikit, lumayan, mungkin karena dampak pandemi juga, namun ini harus dipelajari lebih lanjut. Pada tahun 2020 terjadi penurunan ekspor HS62 atau apparel menjadi senilai 3,6 miliar US dollar atau terjadi penurunan sebesar 19%. Dari pangsa pasar ekspor produk HS62 Indonesia, ekspor kita masih didominasi untuk tujuan Amerika Serikat, yaitu sebesar 47,3%, dan lalu disusul oleh pasar Jepang sebesar 10,5%, Jerman 5%, dan Korea 5%. Nah, pada studi kita hari ini, sepertinya ada tabel yang tidak masuk ke presentasi, tapi dari perhitungan imports growth rate dunia dan concentration index yang setelah dinilai dan diberikan weighted average, ditemukan dua peluang pasar terbesar untuk produk HS62 atau apparel melalui e-commerce di Poland dan Netherlands. Jadi hari ini saya akan coba sedikit memaparkan hasil temuan saya pada pasar e-commerce di Poland dan di Netherlands. Secara overview untuk ekspor HS62 atau apparel kita ke Poland, kita masih sedikit porsi ekspor kita ke Poland, itu hanya 0,8% dari total ekspor kita ke dunia. Itu menunjukkan memang masih ada peluang yang cukup besar. Pada tahun 2019, kita mengekspor apparel atau HS62 senilai 33,8 juta US dollar. Lagi-lagi di tahun 2020, nilai tersebut turun menjadi hanya 30,3 juta US dollar atau turun sekitar 10%. Sedangkan ke Belanda atau ke Netherlands, Belanda adalah pangsa pasar penyumbang ekspor kita untuk HS62 atau apparel sebanyak 2,2%, di mana pada tahun 2019 kita mengekspor senilai 101 kurang lebih juta US dollar ke Belanda, dan tahun 2020 hanya sebesar 78,7 juta US dollar. Untuk pakaian HS62. Nah, itu terjadi penurunan sampai dengan 22%. Sekarang kita akan coba masuk ke Poland. Seperti yang Paul telah jelaskan sebelumnya,
kita menganalisis apakah pelaku usaha Indonesia. In, Pak Bayu, ya? Kelihatannya belum terlihat ya presentasinya ya, atau bagaimana? Yang polen nih, atau screen saya? Oke, saya coba lagi ya. Ya. Udah masuk? Ya, sudah. Silakan, lanjut. Oh, oke. Mohon maaf sebelumnya. Jadi dari tadi saya bicara belum muncul ya, Pak ya. Mohon maaf. Oke, untuk Poland, kembali lagi seperti yang diutarakan Paul sebelumnya, kita mencoba menganalisis apakah pelaku usaha Indonesia dapat masuk ke pasar tersebut tanpa hambatan atau keperluan yang atau syarat-syarat yang berarti. Dan apakah e-marketplace tersebut menjual produk HS62. Nah, untuk Poland ada Allegro.pl, Amazon tentunya bagian dari Amazon internasional, namun di Poland dia punya Amazon sendiri atau Amazon.pl, dan yang terakhir ada Wish.com. Bapak-Ibu, karena teman-teman saya yang lain juga akan banyak present tentang Poland, mungkin saya tidak akan masuk into details terlalu banyak untuk Poland. Memang ada beberapa hal yang patut digarisbawahi untuk market Poland adalah untuk Allegro. Allegro ini memiliki 21 juta registered users di seluruh dunia. Nah, artinya exposure dan peluang yang bisa kita tangkap untuk produk-produk HS62 cukup besar. Ada beberapa komisi yang perlu diperhatikan untuk pelaku usaha agar bisa berjualan atau menjadi sell di Allegro. Ada 12% Poland Zlotys untuk harga atau barang yang nilai jualnya sampai dengan 80 Poland Zloty. Satu Poland Zloty itu kurang lebih sekitar Rp3.600. Dan ada tambahan 8% lagi untuk nilai barang yang di atas 80 Poland Zloty. Namun kembali lagi, nanti lebih detail tentang Poland akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ada Amazon Poland juga. Pada prinsipnya Amazon Poland dan Amazon Russia kurang lebih sama. Kita terekspos apabila menjadi seller di Amazon, kita terekspos terhadap 300 juta pengguna worldwide. Nah, khusus untuk kategori clothing, shoes and handbags atau yang merupakan bagian dari HS62. Ada komisi 1 Poland Zloty per tiap barang yang terjual. Dan ada komisi 15% untuk setiap barang yang terjual dengan nilai di bawah 180 Poland Zloty, dan tambahan 7% untuk setiap nilai di atas 180 Poland Zloty. Namun harus diperhatikan juga ada VAT, listing fees, admission fees, dan sebagainya. Jadi, kembali lagi, khusus Poland akan lebih dijelaskan oleh teman saya nanti selanjutnya. Nah, sekarang saya akan mencoba masuk ke Netherlands. Di Netherlands, kita melakukan analisis e-commerce mana aja yang pelaku usaha Indonesia dapat menembus atau dapat berjualan di situ tanpa harus ada corporate presence dan hal-hal legalitas lainnya. Dan apakah e-commerce tersebut menjual produk under HS62. Dan ditemukan untuk di Belanda, ada e-commerce BOL.com yang tadi tidak menjual nuts, namun menjual HS62 atau apparel. Selain BOL.com, tentunya ada juga Amazon.com. Namun karena Amazon.com tadi sudah berkali-kali dijelaskan oleh Paul, dan cukup detail, saya akan mencoba lebih masuk ke BOL.com. Nah, BOL.com ini adalah website di Belanda, e-commerce di Belanda, dengan registered users sebesar 9 juta worldwide. Nah, dia memiliki fee komisi sebesar 5-17%, tidak termasuk VAT.
5 sampai dengan 17% ini tergantung harga atau harga jual barang yang kita jual di sana. Nah, ada service fee juga tambahan itu 1 sampai dengan 3 euro per item sold. Dan other fees bisa juga termasuk ada include inventory fees, highborn VAT for non-job non-Dutch sellers. Jadi penjual yang bukan berasal dari Belanda. Inventory fee di sini termasuk mungkin apabila kita ingin menyimpan barang di sana, sehingga jika terjadi penjualan, kita tinggal mengambil barang dari sana. Namun yang perlu diperhatikan adalah yang cukup menantang bagi pelaku usaha kita apabila berjualan di Belanda adalah untuk dapat memulai jualan di bol.com, penjual harus memiliki Dutch atau Belgian VAT number dan harus terregistrasi minimum selama 10 minggu di Kadinnya Belanda atau Dutch Chamber of Commerce atau di Belgia, Belgian Business Register. Nah, untuk bisa registrasi di bol.com atau mulai jualan di bol.com, bol.com cukup straightforward. Kita create account, lalu nanti akan ada menu customer account-nya. Di drop-down menu ada sales account, kita bisa masukin details-details dan detail bisnis, dan kita harus accept the conditions as well. Lalu selanjutnya akan ada correspondence email antara bol.com dan kita sebagai pelaku usaha untuk kemudian diikuti aja. Namun untuk bol.com ini kembali lagi tadi mungkin yang agak berat adalah yang harus ada jangka waktu 10 minggu untuk kita terregistrasi di Dutch Chamber of Commerce di Belanda. Ini untuk Amazon.com di Belanda, secara garis besar masih sama dengan pasar lainnya, seperti tadi juga seperti dijelaskan oleh Paul. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, Mbak Resti. Silakan Mbak Resti. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sebentar saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Jadi saya akan melanjutkan presentasi untuk HS Code 4202 yaitu handicraft, di mana di sini termasuk di dalamnya produk seperti executive case atau briefcase, school satchel lebih tepat. Nya koper dan juga tas ransel begitu ya. Dan ini nggak bisa di full screen Mbak Resti? Oh sudah oke okay, silakan. Lanjut. Sudah bisa ya. Ya lanjut. Dari sini kami menghitung pasar potensial untuk HS Code 4202 di dua teratas adalah Cina dan Korea Selatan. Dengan perhitungan yang ada, sebetulnya ada 10 market, priority market. Cuman yang saya fokuskan di sini untuk dijelaskan lebih lanjut adalah Cina dan Korea Selatan. Di posisi ketiga itu ada Swiss, selanjutnya ada Macau, Taiwan, Polandia, Singapura, Rusia, Perancis, Thailand, dan Belanda. Di sini terlihat Korea Selatan dan Cina itu masuk ke dalam area high growth, low penetration. Kemudian marketplace yang ada di Cina, secara spesifik saya akan menjelaskan tentang Suning.com, karena JD.com tadi sudah dijelaskan, dan VIP juga begitu. Dan di Suning.com ini, mereka menawarkan dua kerjasama, yaitu entry models dan juga procurement models, di mana di entry model ini pihak Suning.com menyediakan layanan operator, sarana logistik untuk pengiriman dan juga gudang yang berlokasi di Cina sendiri. Dan kita sebagai pemilik barang atau toko itu bisa mengatur
secara langsung toko kita di e-commerce Sun.co.id. Dan untuk kerjasama procurement model ini, Suning.com membeli langsung produk kita, jadi mereka yang mengatur penjualan dari produk kita. Baik, ini basic information-nya, jadi pengguna terdaftar di Suning.com itu ada 407 juta, berdasarkan data GMA 2015, dan komisinya 2% sampai 6%, tergantung dari kategori yang kita jual. Service fee-nya masih cukup tinggi, 5.000 sampai 10.000 per tahun, dan juga ada quality guarantee deposit 10.000, platform service fee juga 5.000 sampai 10.000, dan di sini ada annual fee return policy, jadi kalau misalnya kita menjual dengan target yang kita sudah capai, itu ada pengembalian sekitar 50-100%. Dan di sini Suning menyebutkan sendiri di website-nya bahwa mereka sangat menyarankan bagi global seller untuk menggunakan service pihak ketiga atau mitra marketing agency. Jadi marketing agency di China itu akan membantu untuk penjualan kita di platform Suning.com ini. Dan basic requirement penjualnya kurang lebih sama dengan Tmall dan juga JD Worldwide. Ya, memiliki kualifikasi retail di luar negeri ya, seperti surat izin dagang dan surat sertifikat hak merek, seperti itu. Kemudian juga preferred requirement-nya kurang lebih itu setidaknya punya pengalaman 2 tahun mengelola toko di international marketplace, misalnya Amazon atau mungkin yang lain, seperti di China sendiri itu misalnya si penjual sudah memiliki toko di Tmall dan JD Worldwide, itu akan lebih disarankan. Jadi Suning ini akan melihat bagaimana toko kita itu bisa berkembang di marketplace internasional lainnya gitu. Dan ini beberapa aplikasi, proses aplikasi yang dilewati itu ada pendaftaran sendiri di website-nya, kemudian ada negosiasi dan tanda tangan kontrak. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 2 macam kerjasama yang mereka tawarkan, yaitu entry model dan juga procurement model. Kemudian tahap berikutnya membayar fee, yang ini ya, yang di samping saya jelaskan tadi, dan baru setelah itu kita bisa membuka toko secara resmi di Suning.com. Dan waktu untuk pendaftarannya tergantung dari bagaimana kita memproses setiap tahapannya. Bisa jadi sekitar 2 minggu atau lebih dari itu. Kemudian, ada 3 macam toko di Suning.com. Itu yang pertama, Overseas Official Flagship Store. Ini seperti flagship store pada umumnya, jadi kita sebagai pemilik toko dan juga pemilik brand itu sendiri menjual produk kita di Suning.com, sebanyak satu brand ya, brand kita sendiri. Kemudian ada lagi yang overseas flagship store. Nah, kalau yang overseas flagship store ini, Suning.com yang menjalankan penjualan dari produk kita. Jadi ini model kerjasama dari procurement, kerjasama procurement model tadi. Dan yang terakhir itu ada toko franchise store, yang mana kita bisa menjual beberapa brand di toko kita. Kemudian berlanjut ke Korea Selatan. Di Korea Selatan ini ada 2 marketplace, Kupang.com dan Shinsegae.com atau SSG.com. Jadi saya menjelaskan 2 ini, tapi saya akan lebih detail ke Kupang.com. Karena SSG.com atau Shinsegae itu baru saja membuka website untuk global seller di tanggal 24 Maret 2021, dan memang masih dalam tahap development. Mereka belum secara resmi merilis apakah global seller sudah bisa mendaftar langsung seperti itu. Tapi mereka sudah mengumumkan bahwa mereka membuka peluang untuk global seller menjual di jejaring SSG.com
atau Shinsegae. Jadi Shinsegae ini seperti retail besar begitu di Korea Selatan. Jadi ada di beberapa distrik di Korea. Dan mereka mempunyai model bisnis baru untuk global seller. Ya. Seperti yang saya tadi sebutkan, bahwa saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang Coupang. Coupang ini punya 14,85 juta pengguna terregister dari data Statista 2021 dengan masa registrasi 15 hari. Dan komisinya ini tergantung pada apa yang kita jual. Dengan service fee 50 ribu Korean won di luar dari EVIT, kemudian ada beberapa biaya-biaya yang harus dibayar. Cuma ini tergantung dari bagaimana kita menjual persyaratan dari barang-barang yang kita jual. Gitu. Jadi ada sendiri, mereka akan memasukkan biaya-biaya lain selama dalam proses registrasi itu. Dan penjual di Coupang.com ini dapat mengakses pasar Korea tanpa harus izin usaha domestik di Korea dan juga tanpa harus memiliki account bank domestik di Korea Selatan juga. Jadi bisa kita menerima pembayaran hasil dari penjualan kita dengan berbagai mata uang ya dari Coupang ini. Dan ada support service dari Coupang yang mereka sediakan, itu mereka punya marketplace integrator, jadi ini bisa berfungsi untuk membuat toko kita atau produk kita ada di laman utama, kemudian juga ada jasa translasi dalam bahasa Korea, karena memang sebagian besar website mereka itu dijelaskan di dalam bahasa Korea ya di websitenya itu. Kemudian ada warehousing juga, dan ada KC Mart. Ini tuh pengurusan izin di Korea. Jadi ada beberapa perizinan di Korea yang perlu dipenuhi, dan mereka Coupang maksud saya menyediakan jasa untuk kita bisa dibantu mengurus perizinan secara khusus di Korea itu. Dan juga Coupang menyediakan jasa pengiriman untuk ke seluruh dunia gitu. Dan yang diperlukan ketika kita mendaftar di Coupang.com ini adalah seperti biasa ya, ada surat izin dagang dan juga sertifikat hak merek seperti itu, terus juga ada ID penjual, dalam hal ini bisa paspor, kemudian surat pernyataan dari bank, bukti rekening dan juga swift code, dan ada juga contact person dari penjual atau kita sendiri atau kita ya sebagai pemilik toko yang didaftarkan ketika dalam proses registrasi. Ya. Begitu penjelasan saya dari HS Code 4202 Handicraft dan dilanjutkan oleh Ibu Angelia untuk HS Code 64. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dirjen PEN, dan kemudian tim RISE Plus, dan Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan bagian dari studi yang telah kami lakukan terkait dengan data dan informasi dasar mengenai kesempatan yang ditawarkan oleh e-commerce kepada pelaku usaha UMKM, khususnya dalam hal ini produk sepatu dengan HS Code 64. Ya, dapat kita perhatikan bersama bahwa
bubble graph ini merupakan ilustrasi dari pemilihan negara prioritas tujuan ekspor yang metodologinya telah dijelaskan sebelumnya oleh Paul, di mana masing-masing negara ditempatkan berdasarkan tingkat growth atau pertumbuhan ekspor tahunan dan juga indeks konsentrasi suatu negara. Kita bisa lihat bahwa negara Poland dan juga China terletak di paling sebelah kanan grafik di area warna hijau dan kuning, yang artinya growth tahunan untuk produk sepatu kedua negara itu cukup tinggi. Meskipun bubble-nya, besaran bubble tidak sebesar beberapa negara lain, sebagai contoh Amerika, yang berada di agak sebelah kiri atas di wilayah orange. Karena hal ini mengindikasikan bahwa ada stagnansi atau perlambatan pertumbuhan impor untuk produk sepatu di negara tersebut. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan market kita adalah negara Polandia, di mana kami telah mendapatkan list beberapa marketplace yang sangat potensial untuk dijajaki ekspornya melalui platform e-commerce. Setidaknya kita ada 7 marketplace utama untuk Poland, antara lain Allegro, Zalando, Alibaba, Amazon, Wish, eBay, dan Etsy. Nah, kemudian kami melakukan exercise untuk eligibilitas masing-masing marketplace, di mana ada 2 pertanyaan utama yang harus dijawab. Pertama adalah apakah pelaku usaha atau pelaku bisnis dapat menjual produknya pada e-market tersebut. Kemudian yang kedua, apakah marketplace ini menjual produk yang kita tawarkan. Dalam hal ini, saya menganalisa produk sepatu HS Code 64. Kemudian diperoleh jawaban yang dua-duanya harus yes dan yes. Ini merupakan minimum threshold yang kita perlukan untuk tahap selanjutnya. Jadi pada tabel ini, yang kedua jawabannya yes adalah Allegro, Amazon, dan Wish. Kemudian selanjutnya, kita akan melihat informasi dasar dari platform marketplace pertama di Poland, yaitu Allegro. Alamat website sebagaimana tertera, kemudian user terdaftar sebanyak 21 juta pengguna, di mana 90% dari user tersebut aktif melakukan transaksi pembelian setiap bulannya. Jadi ini merupakan angka yang cukup baik, bagus, dan juga dibutuhkan waktu registrasi sekitar 3 hari kerja untuk mengaktifkan akun. Kemudian terkait dengan biaya, pada platform Allegro tidak di-charge biaya registrasi maupun biaya service, sehingga cukup membantu bagi pelaku usaha. Sedikit untuk share komisi, ketentuannya adalah jika total penjualan di bawah 100 polis zloty, polis zloty ini currency setempat, maka akan di-charge sebesar 12%. Namun jika penjualan di atas 100 polis zloty, maka akan di-charge 12 polis zloty plus 8% charge. Sebagai gambaran, tadi sudah disampaikan juga, 1 polis zloty setara dengan 0,26 US dollar atau setara dengan 3.600-an rupiah. Sehingga jika mengacu pada ketentuan sebelumnya, apabila total penjualan di bawah 100 polis zloty atau di bawah 360 ribu rupiah, maka akan di-charge sekitar 43 ribu rupiah. Masih angka yang reasonable. Selanjutnya, persyaratan registrasi pada platform ini kurang lebih sama. Melakukan registrasi pada website allegro.pl, mengisi registrasi form, dan lain sebagainya. Kemudian platform selanjutnya di Poland adalah amazon.pl. Ini juga kurang lebih sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan informasi dasar, jumlah user terdaftar 300 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk registrasi itu sendiri bervariasi 1-30 hari kerja. Dan juga Amazon itu sendiri menawarkan skema komisi, di mana komisi standar yang diberlakukan jika akan di,
charge 15% jika total penjualan kurang dari 180 polis zloty atau sekitar Rp640.000. Namun jika total penjualan lebih besar dari 180 polis zloty akan di-charge hanya 7% dari total penjualan. Yang selanjutnya, maaf, ini yang kedua seharusnya promotional referral fees, yang artinya jika ada promosi, maka komisi yang diberikan hanya 10% dari total penjualan jika kurang dari 180 polis zloty. Sementara ada biaya lain juga yang mungkin akan dibebankan, antara lain pajak euro, biaya listing, dan juga biaya administrasi jika ada refund atau pengembalian. Untuk persyaratan registrasi kurang lebih sama, legalitas perusahaan, alamat email, customer account di Amazon, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada skema penjualan, ada skema penjualan individual, di mana jika penjualannya kurang dari 40 items, dan skema penjualan profesional jika lebih dari 40 items. Kemudian untuk platform yang ketiga adalah wish.com. Informasi dasar yang kami terima sebagaimana pada slide, dengan omset per tahun 2,5 miliar USD pada tahun 2020. Waktu yang dibutuhkan untuk registrasi sekitar 3 hari kerja untuk meng-approve toko online. Sementara untuk biaya registrasi gratis dan biaya tahunan tergantung pada skema penjualan. Kemudian untuk persyaratan registrasi, untuk detail ada di link sebagaimana tertera, www.merchant.wish.com/openexpress. Kemudian Bapak-Ibu dapat mengikuti instruksi selanjutnya. Kemudian, kita masuk kepada marketplace yang selanjutnya, yaitu untuk China. Karena tadi sudah disampaikan sebelumnya, baik oleh Paul dan juga oleh Resti, maka sama seperti metode sebelumnya, marketplace yang eligible untuk HS64 sepatu, antara lain Tmall, JD.com, atau ini juga beroperasi di Indonesia, JD.id, kemudian VIP, dan Kaola. Tadi sudah dipaparkan secara detail oleh rekan-rekan, termasuk Paul, detail informasi masing-masing platform e-commerce di China. Saya tidak akan mengulang kembali hal yang sama. Saya hanya akan memaparkan informasi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, terutama terkait dengan pos. Jadi ini platform Tmall. Service fee sebesar Rp10.000 per tahun per toko. Ini untuk produk sepatu, berbeda biayanya dengan produk food and beverages yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian komisi juga sebesar 2% dan ditambah 1% untuk biaya payment processor. Baik, sebelum saya akhiri presentasi saya hanya ingin sedikit kembali highlight beberapa hal. Yang pertama, jika kita coba perhatikan skema masing-masing platform, secara garis besar pattern-nya hampir sama. Untuk e-commerce di China, biaya registrasi sifatnya deposit dan akan dikembalikan atau refundable. Dan untuk biaya service yang menggunakan yang merupakan fixed cost terlihat lumayan, namun biaya ini akan tercover jika kita bisa melakukan transaksi yang cukup tinggi, mengingat target market di China juga cukup potensial. Sementara untuk biaya komisi yang diberlakukan dapat dianggap sangat kecil, yaitu hanya sekitar 2-3% dari total penjualan. Sementara untuk Poland, biaya di awal hampir tidak ada atau minim, sementara share komisi yang dikenakan rata-rata di atas 10%. Namun angka ini juga masih sangat reasonable. Selain itu, dari pengamatan kami,
pada beberapa platform e-commerce yang tadi telah disampaikan, produk yang ini sedang hits atau trend listing paling banyak ditawarkan setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini untuk produk sepatu, antara lain sport shoes, sepatu dengan pelindung, kemudian sepatu sneakers yang berbahan kanvas atau tekstil, dan juga sepatu atau sandal wanita. Sebagai gambaran untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin line bisnisnya adalah produk footwear. Tentunya hal ini merupakan peluang dan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku usaha Indonesia untuk ikut masuk dalam kancah perdagangan global melalui platform e-commerce. Ke depan trennya akan semakin meningkat dan tidak dapat kita hindari. Namun tentunya juga ada challenge yang perlu kita dalami bersama lebih lanjut. Sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya kepada rekan saya, Indi. Silakan. Terima kasih Mbak Angel atas penjelasannya untuk sektor footwear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil research dan analisis untuk sektor furniture atau home decor, terutama untuk wooden furniture dan sofa dan sejenisnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indi. Mohon maaf sebentar, saya share screen dulu. Untuk HS Code 94 kategori furniture, ini bisa dilihat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tabelnya dari hasil analisis untuk potensial market. Untuk kategori furniture ada 23 market yang nilai share worth importnya itu yang bernilai positif atau di atas 0%. Dari hasil kalkulasi kita ambil yang terbesar dari overall skornya, yaitu negara Polandia dengan overall skor 3,03 dan Denmark 2,65. Oleh karena itu, untuk sektor furniture, saya akan menjelaskan lebih detail untuk potensial market di negara Polandia dan Denmark. Ini tabel dari hasil kalkulasi yang sebelumnya, tabel antara concentration index dan annual growth. Bisa dilihat ini posisi negara Denmark dan Poland, dia masih termasuk di kuadran high growth dan high penetration. Untuk potensial e-marketplace, dari hasil analisis kami, analisis dan seleksi, didapat 7 potensial market. Ketujuh nama e-marketplace ini didapat dari list e-marketplace yang berada di Polandia yang memiliki net sales tertinggi di negara tersebut dan tergolong marketplace yang populer atau yang paling banyak diakses oleh user atau buyer di negara Polandia. Dari ketujuh ini kami seleksi lagi. Mungkin yang sama proses seleksinya, yaitu dilihat apakah pelaku usaha Indonesia dapat berjualan di sana, dan untuk kategori furniture ini, apakah website ini mengakomodir untuk kategori untuk produk furniture. Didapat allegro.pl, amazon.pl, dan wish.com. Mungkin ini secara garis besar penjelasan potensial e-marketplace-nya akan sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bayu dan Mbak Angel, yaitu pada sektor apparel dan footwear, karena mereka juga memiliki potensial market yang sama, yaitu Polandia. Selanjutnya, di sini untuk potensial e-marketplace pada negara Polandia, saya akan meng-highlight perbedaannya dari kedua sektor sebelumnya, yaitu terutama pada commission rate. Yang pertama-tama ini untuk allegro.pl, commission rate-nya khusus untuk furniture. Furniture ini masuk ke kategorinya home and garden di web tersebut, yaitu sekitar 10%. Tetapi
sudah ditetapkan batas maksimumnya yaitu 200 Polish Zloty atau 200 PLN atau sekitar 738.000 IDR atau Indonesia Rupiah. Selanjutnya ada catatan untuk additional cost yang mungkin dapat di charge pada pelaku usaha yaitu cost untuk pengiriman karena umumnya furniture itu kan bulky ya, jadi termasuk ke dalam non-standar package yang mungkin dapat di charge seperti itu. Untuk registration requirement-nya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, detailnya dapat detailnya tadi dapat mengklik website yang ada di highlight hyperlink tadi. Selanjutnya yang kedua, potensial marketplace yang kedua di negara Polandia yaitu Amazon.pl. Annual di sini dia untuk annual fee itu dia ada dua tipe yaitu individual selling plan dan professional selling plan. Jadi jika amount atau jumlah produk yang hendak dijual itu tergolong rendah, sebaiknya mendaftarkan sebagai individual selling nanti saat registrasi, yaitu dia sekitar 4 PLN per item. Namun kalau untuk professional selling plan, dia biayanya per month, itu per bulan, yaitu 165,91 PLN atau sekitar 42 US dollar. Untuk commission fee-nya untuk kategori furniture ini sekitar 10 hingga 15% per item yang terjual dengan minimum per item itu commission fee-nya minimum per itemnya 1 PLN. Catatan lagi biaya masih ada kemungkinan charge tambahan yaitu untuk Europe VIT atau tax karena memang untuk berjualan di negara-negara Eropa itu dia ada persyaratan untuk pelaku usahanya mendaftarkan untuk tax, lalu listing fee dan administrasi untuk refund jika ternyata pembelinya itu melakukan refund seperti itu. Untuk registrasinya ini secara garis besar hampir sama yang sudah dijelaskan, bahkan untuk Amazon.com juga secara garis besar proses registrasinya sama. Dan karena ini Amazon.pl ini termasuk ke dalam kelompok Amazon Europe, jadi jika pelaku usaha sudah mendaftar di salah satu Amazon yang berada di negara Europe, dia akan tidak perlu mendaftar lagi untuk berjualan di Amazon negara yang lain seperti negara Eropa yang lain seperti itu. Untuk negara Polandia, e-marketplace yang terakhir ini wish.com. Secara garis besar wish.com ini untuk produk fashion namun dia juga bisa mengakomodir untuk produk furniture. Ini dia in English karena dia global. Mungkin saya mau menambahkan untuk yang Amazon.pl dan Allegro.pl itu masih di bahasa Polandia, namun dia sudah terakomodir auto translate yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti membuka di browser PC itu di sebelah kanan atas ada opsinya bisa tetap di bahasa Polandia atau langsung ke English. Jadi dia translate-nya ke English seperti itu. Jadi nanti ketika registrasi atau melihat webnya seperti apa itu bisa in English untuk Amazon.pl dan Allegro.pl. Namun untuk Wish.com ini dia sudah full in English karena dia termasuk e-commerce yang tidak hanya untuk khusus untuk Polandia tapi udah worldwide seperti itu. Dia registration time-nya 1 hingga 30 hari. Selanjutnya mungkin secara garis besar sudah dijelaskan oleh Mbak Angel dan Mas Bayu. Jadi dia registration fee-nya free. Umumnya ini e-marketplace yang tiga besar tadi memang untuk registration fee-nya itu free, bebas biaya registrasi. Jadi kalau hanya untuk registrasi saja itu tidak dikenakan biaya, baru nanti ketika hendak
memasukkan produk itu ada biaya tersendirinya lagi, seperti itu. Lalu untuk wish.com ini, dia adanya biaya per tahun, ini dilihat dari selling plan ada yang tadi personal atau bisnis atau profesional. Lalu dia commission fee-nya dia sama ratakan untuk 15%, seperti itu. Untuk registrasinya bisa ke web www.merchant.wish.com/open-express. Sama seperti mungkin jika mayoritas bapak-bapak, ibu-ibu sudah meregistrasi di e-commerce dalam negeri, mungkin ini hampir sama. Jadi registrasi pada umumnya nama, data diri, lalu nanti memilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti itu. Catatan mungkin untuk yang ingin mendaftar as a company, karena tadi kan sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada tergantung selling plan-nya. Kalau selling plan-nya berupa company, mendaftar sebagai company, itu dia harus ada business license atau legal representative atau ID, legal ID-nya, seperti itu. Tapi jika hanya sebagai personal yang amount, yang penjualan, jumlah penjualannya masih tergolong kecil, itu tidak perlu, seperti itu. Selanjutnya, untuk potensial market Denmark, ini ada 6 potensial e-market. Kategori pemilihan 6 potensial e-marketplace ini sama seperti Polandia, yaitu yang kita cari yang net sales-nya terbesar di Denmark, yang populer atau yang salah satunya juga yang populer, yang sering diakses oleh penduduknya, dan yang juga memiliki banyak merchant. Jadi maksudnya banyak seller yang sudah mendaftar ke sana. Jadi tujuannya adalah jika jumlah seller itu cukup banyak yang mendaftar di sana, berarti kemudahan untuk registrasi itu ada, seperti itu. Nah, di sini top 2-nya atau dua besarnya yaitu Amazon.com dan eBay.com. Mungkin untuk highlight sedikit di sini, selain Amazon.com, Bilka, dan eBay, dia tidak mengakomodir produk furnitur, dan untuk Bilka dia mengakomodir, namun dia itu untuk menjadi penjual harus ada physical presence di sana, jadi harus bisa dibilang punya toko offline-nya gitu di sana, karena dia basicnya itu seperti IKEA gitu. IKEA memang ada webnya, bisa mendaftar, tapi di negara tersebut gitu. Jadi kalau untuk di luar negaranya dia belum membuka peluang, seperti itu. Jadi makanya di sini dia bisa mendaftar sebagai penjual, tapi ada keterbatasan di physical presence. Selanjutnya yang pertama, potensial market yang pertama yaitu Amazon.com. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena Denmark ini masih berada di Europe dan Amazon.com juga sudah merupakan e-marketplace global, jadi secara umum untuk registration requirement-nya sama. Tadi bisa dipilih antara individual selling plan atau professional selling plan. Lalu mungkin highlight untuk kategori furniture itu dia commission fee-nya sebesar 15% dengan minimum 0,3 US dollar. Seperti itu, karena ini dia Amazon.com, jadi dia currency-nya masih in US dollar, seperti itu. Sama juga seperti Amazon.pl, dia ada kemungkinan charge tambahan seperti inventory cost, high volume listing fee, dan biaya administrasi refund. Potensial e-marketplace yang terakhir ialah ebay.com. Ini juga termasuk e-marketplace yang sudah worldwide dan banyak digunakan dan cukup sukses di Denmark. Bisa mengaksesnya di https www.ebay.com. Pada saat kuartal pertama di tahun 2021 tercatat 187 juta pengguna ini lebih ke pembeli ya. Lalu untuk penjualnya itu sekitar 19 juta penjual. Nah, untuk
untuk memasukkan produk yang akan dijual, dia penyebutannya itu listing. Nah, pada 200 listing pertama itu free, seperti itu. Namun nanti selanjutnya, berarti ketika listing ke 201 dan selanjutnya, dia ada charge sebesar 0,35 US dollar atau sekitar tadi itu sekitar 5.100 atau 5.200 IDR per listing. Nah, dari sumber yang kita dapat, umumnya itu final value fee-nya sekitar 10,2% atau sekitar maksimumnya. Jadi mereka memberikan batas maksimum yaitu sekitar 750 dolar per item. Jadi ini memang tergantung produk yang dijual dan biaya penjualan produk itu sendiri. Seperti itu. Karena kan di sini percentage berarti tergantung produk yang dijual hitungannya. Biaya produk yang dijual. Lalu untuk tahap atau tata cara untuk setup atau registrasi akun bagi para seller atau pelaku usaha di ebay.com ini, yang pertama, register sebagai personal atau business account. Bisa ke ebay.com, nanti tinggal klik register, nah nanti diarahkan personal atau business account. Oh ya, di sini eBay ini untuk registrasi, dia samakan menunya untuk sebagai customer atau pembeli dan penjual gitu. Jadi nanti jangan kaget, hanya ada satu menu registrasi. Jadi untuk yang personal ini bisa sebagai penjual atau pembeli, namun untuk business account umumnya hanya untuk penjual. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk personal account itu biasanya untuk yang menjual jumlah produknya tergolong masih sedikit. Dan yang selanjutnya setelah registrasi, membuat user ID. User ID ini nanti yang akan tertampil atau terbaca saat menjual berinteraksi dengan pembeli atau saat listingnya tercantum di halaman eBay. Jadi nanti kan ada listing produknya yang mau dijual, biayanya berapa, dan siapa penjualnya, itu nanti mencantumkan user ID ini. Seperti itu. Dan selanjutnya, itu untuk penentuan metode pembayaran. Untuk eBay ini, umumnya memang pakai PayPal, tapi bisa juga menggunakan debit card atau kredit card yang ada. Ini memang harus langsung, coba langsung nanti saat registrasi untuk mengecek debit card dan kredit card yang dapat digunakan. Umumnya sih karena ini di Eropa, berarti Visa yang ada logo Visa dan Mastercard. Seperti itu. Ini digunakan tadi untuk untuk mentransfer biaya yang sudah dibayarkan dari pembeli, atau justru ketika saat reimbursement jika pembeli membatalkan pembelian. Seperti itu. Demikian penjelasan untuk sektor HS94 atau furniture atau home decor. Selanjutnya saya serahkan ke Mr. Paul untuk plenary session hasil dari quick assessment survey dan feedback dari bapak-bapak, ibu-ibu pelaku usaha. Okay, Mr. Paul, I give the time and the session to you. Please kindly continue the presentation. Thank you very much for your attention. Okay, thank you. Thank you very much, Indy. Thanks, I appreciate it. So as you can see, everybody, clearly the team at DigiNed is extremely qualified to help you indeed in trying to identify the marketplaces and understanding the requirements of those marketplaces. So they're here for helping you as well in going forward. We're coming now to the plenary session. So apologies, it's been a lot of presentations, but we've seen there's been a lot of chats coming through as well, many questions coming up. So we appreciate that.
And I've tried to answer the ones that were in English. I haven't understood the ones in Bahasian, but the team at DigiNet will indeed try and answer those as well. And we will have a few minutes to have some questions and answers as well, if there are any other questions people would like to raise. And Pat Harris will moderate that session. So just to go here on the final session, I just wanted to give a little bit of feedback from the, we didn't do a proper survey, so it's not a very large sample survey, and it's not representative necessarily of the small and medium sized sector in general. But we wanted to ask some companies how they're using e-marketplaces and the difficulties they're facing and how ready they are at using the marketplaces. And so, as I say, while this is maybe not representative, it's insightful still as to how some companies are using it or not using it going forward. And we made sure that we did cover sufficient companies in the sectors that we were looking at, although we didn't get so many in the area of footwear and handicraft. Just to say that in general, the feedback that we got is that a lot of companies, 9 out of 10, have a plan or want to use e-commerce to try and drive their business forward. So that's really quite significant. And just to say that around half of companies have used e-marketplaces in other countries. So half, that means that half have not. And this study is both useful for those that have never done it before, but also those that have done it before but haven't gone to many markets. Because as I say, this information is important for you to identify new markets as well. Just to say that most companies do have a website and they project their products on that website, so they make it known online. And most companies do try and keep their websites up to date, which of course is important as part of your marketing strategy. Disappointingly, I think, is that most companies do not have very modern ways of accepting payment. And this is particularly troubling for e-commerce transactions cross-border, whereby you cannot do cash on delivery and bank transfer fees are very, very high. And therefore, we think that there is a need to work with the SMEs to be able to use other types of payment systems so that you can actually better engage with international trade more broadly. In terms of digital marketing, a lot of companies stated that they are using digital marketing techniques to try and reach consumers and to promote their business. But the level of analytics used on customers to see where are they going, on what products are they looking for, and where do they go on to look for other products that are of similar nature, there is not so much of that type of analysis that's done by the companies, and that would be important to try and adopt. Most companies say that they have a very good inventory system. That's critical because you need to be able to ship in very, very short times for e-commerce. And so just over half the companies say they have such a system in place, but nearly half say that they don't. And so the companies that don't have such systems in place obviously need to have it as soon as possible. In terms of shipping options, most of the respondents have said that they do have different multiple shipping options provided to customers when they ship their goods to that customer. And that's a positive thing for the market. In general, only 3 out of 4 companies say that they measure the satisfaction of their clients. As you go online, that becomes quite critical because this tends to be advertised through different ratings. Amazon has a rating system. And of course, you know, we have other free rating systems of different suppliers. And people use those rating systems to decide whether they should use a certain seller or not. And so we think it's important that SMEs, most do have a customer satisfaction rating system, but the degree of sophistication of that system could probably be improved, but some companies don't. And I think they need support in doing so. And just finally,
to say that, you know, from the feedback that we've got from different companies, some of the critical problems are with relating to shipping costs, shipping time, logistics. That's still a problem for many SMEs. Having the right digital marketing skills, the very high entry costs and registration fees, as well as the complexity sometimes of the procedures for registering companies. The readiness of companies for cross-border trade, particularly with faraway markets, and that's what this study is also trying to address. Having the right information on potential buyers. Again, selling through digital platforms is an opportunity to have better information on potential buyers than would be possible otherwise. It would be very costly to do marketing surveys in these markets, while through digital analytics, we can actually collect a lot of information on consumers and buyers. And so this is an opportunity for SMEs to get access to relatively cheaply to access to this information. And then finally, you know, SME readiness requires a certain amount of knowledge and training related to being digital ready. And here again, I think is a good opportunity for DigiNet in going forward in that challenge. So I just wanted to share some of the feedback we've had from the companies that were working with us and participated in the survey. And thank you for those responses, for those of you that responded. And I think I will now let Pak Harris moderate any questions that can come up before we go for the closing. And thank you very much. And just finally, again, thank you to the research assistants that really helped out tremendously. Okay. Thank you, Paul, and also the research assistant for the wonderful presentation. So I've seen that you've answered several questions in English, Paul. So we have around 10 to 15 minutes for the Q&A session. So I think it's time for you to summarize the answer, all of the answers, because maybe the audience would like to hear it directly from you. So the question that those are in English, I would like for you to just summarize the question and then say it again to the audience. Well, the question that is in Bahasa Indonesia, I would like to ask Angel, Mbak Angel, untuk menjawabnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Paul sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat box. Beliau akan menjelaskan secara singkat mengenai jawaban-jawaban beliau di dalam chat box tersebut. Dan kemudian nanti Mbak Angel juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Bahasa Indonesia. So please, Paul, you can answer or summarize your answer in English, please. Okay, thank you. Thank you very much, Pak Harris. I will try. There were many different types of questions that came up in the chat, and thank you for those questions. They're very practical and quite specific. I think some of the questions, I should just say something that I forgot to mention at the beginning, is that in the selection of the e-marketplaces, some marketplaces only sell their own products, their own proprietary products. So the case of IKEA, for example, or H&M or Mango's, they only sell branded products that have their own brand on it. And so we didn't use those types of e-marketplaces in our analysis. Now you could start producing IKEA products under licensing, but we didn't go down that route in this particular study. But there are a number of other e-marketplaces that are interesting for you to explore. But it requires you to change, you know, some of your production facilities to be able to match their requirements to be licensed. So just to say, we got some questions. I think in terms of understanding what are all these different costs and how can we, you know, how do you try and estimate what would be the final cost to the business? And I think here you would have to, I mean, we have listed all the different fees and commissions that are charged by the platform. And I think you have to make some allowance that things don't always go perfectly.
And for that, you would use some sensitivity analysis to see, well, what happens if you get more returns? Because Amazon charges you a penalty, basically, for every time you get returns. And the fact is that Amazon customer service is very, very generous to the customer. So if I don't particularly like the T-shirt, I normally have the right to return it, even if there's nothing faulty in the T-shirt. And you need to be prepared that your customers may well return the T-shirt. And so you have to incorporate that into your costs system, for example. There are other types of registration requirements. The licensing costs can be quite high in some countries and time consuming as well. So you have to assume if you want an e-commerce license from the United Arab Emirates, that would also be time consuming and costly, and you will need to go onto their own country website to know how to go about getting that registration process. There was also some question, I think, regarding Amazon. And so can you just register with Amazon globally and you just register once and it goes to all the different stores? That would be the ideal scenario. Unfortunately, that's not the way it works. Only in the European Union, because in the European Union, you have a customs union, so goods can travel freely between the market. We have that in place for Amazon. So if you sell on Amazon Germany, you can sell on Amazon Netherlands, for example. So it's true that if you can sell in one of those markets, you capture the entire European Union market. So that makes it very interesting. But otherwise, if you sell on Amazon UAE, then you cannot sell in Amazon UK. You have to register separately to Amazon UK, and you have the extra fees associated with that. So it can become quite costly, and you have to treat every platform separately. Again, as I say, this is the information today. But you need to be sure that things don't change in the future as well, and you need to take that into account later on. There were some questions, I think, on logistics, but they were very product specific. And in general, we couldn't cover all the universe of products in handicraft, for example. There's so many different types of products. Even in footwear, you've got, you know, different footwears depending on you know, whether it's a leather-based footwear or a rubber-based footwear, and you've got, you know, all different market entry requirements as well. And just to say that the study doesn't actually look at the tariffs and the non-tariff measures applied by the country, so not by the platform, but you have to meet the requirements of the country for importing into that country. And so that has to be done also at a product level. That analysis needs to be done separately. So we didn't try and cover all of that. I don't know if there's other elements as well that I've probably missed. I'm sure there are. But they were, I think, the key ones that I thought came through. But I apologize if there's some I've missed, Harris. Yeah, because there are a lot of enthusiasm of this research call. So I believe there are some questions that could not be answered, but don't worry. We will try to answer them. We will try to following up with our team here. So you, do you have anything else to add, Paul? Okay. No, thank you. Yeah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi tadi seperti disampaikan Paul dan translate-nya sudah ada di fungsi interpreter. Nanti apabila ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu, kami dari tim DigiNet akan DigiPen akan mencoba memfollowing up-nya. Dan kemudian untuk pertanyaan yang dalam bahasa Indonesia, kami minta Mbak Angel untuk bisa memberikan summarize-nya, kesimpulan dari beberapa pertanyaan tersebut, dan nanti juga teman-teman dari RA, Research Assistant, juga bisa menambahkannya. Silakan Mbak Angel. Baik, terima kasih Pak Haris. Saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan, nanti juga akan dibantu oleh teman RA yang lainnya untuk produk spesifik yang mereka analisa. Jadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Antasari, apakah pertumbuhan ekspor ke negara-negara tersebut berasal dari marketplace atau buyer dalam jumlah besar? Misal berasal dari buyer
IKEA atau dari marketplace. Saya coba jawab. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Paul sebelumnya, ini merupakan metodologi yang digunakan dalam penentuan pertumbuhan ekspor ke negara-negara yang telah dianalisa. Jadi memang datanya tersebut bukan dari marketplace atau data lainnya, ini murni dari data yang kami olah dari trade map, di mana kami melihat yang pertama adalah share impor terbesar dalam tingkat dunia. Misalnya pada case saya menganalisa sepatu. Jadi kami coba peroleh datanya dari trade map, negara-negara mana saja sih yang mengimpor sepatu, top 10-nya lah, top 10 atau top 20. Kemudian selain faktor itu, kami juga melihat annual growth-nya. Annual growth-nya dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau untuk produk sepatu, negara-negara mana saja yang annual growth-nya cukup tinggi. Karena tadi sempat saya singgung juga, kalau dari sisi share terbesar, impor sepatu itu ada oleh USA, Amerika, sampai dengan kisarannya 19%. Namun setelah diteliti lebih lanjut, terdapat stagnansi atau perlambatan pertumbuhan ekspor ke negara Amerika itu sendiri. Jadi kami melakukan pembobotan dari masing-masing faktor penentu itu, selain tingkat pertumbuhan tahunan, share impor dalam tingkat dunia, kami juga memasukkan faktor konsentrasi supplying ke negara tersebut. Jadi kalau suatu negara suppliernya masih sedikit, itu dianggap memang dapat diartikan agak sulit untuk memasuki pasar negara tersebut. Sehingga kami mencari negara-negara yang sudah ada beberapa supplier yang artinya memang lebih fleksibel mungkin dalam peraturan untuk penetrasi ke pasar tersebut. Selain itu, ditanyakan juga oleh Bapak Antasari, marketplace dengan penjualan terbesar ke negara tersebut berupa apa, B2B atau B2C? Yang kami analisa sejauh ini paling banyak B2C. Namun nanti boleh ditambahkan oleh rekan-rekan lain pada produknya masing-masing paling banyak apa. Kemudian ditanyakan juga apakah tersedia data yang lebih detail terkait produk apa yang banyak terjual di marketplace tersebut. Seperti desainnya seperti apa, ukurannya berapa. Ini mungkin penelitian lanjutan ya Pak Haris ya. Kita ke depannya memang kita akan... Siap. Ya, mungkin Pak Haris nanti bisa ini. Karena sebenarnya untuk perdagangan e-commerce ini sendiri juga banyak challenge-nya ya Pak, banyak faktor-faktor yang harus kita bahas nantinya. Jadi banyak juga tuh Pak yang ini yang japri itu terkait ada logistik, cost, dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari Ditjen Pen dan Rise Plus yang lebih lanjutnya. Mungkin untuk pertanyaan terkait dengan furniture bisa Mbak Indi untuk menjawab. Terima kasih Mbak Angel dan Pak Haris. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan mengenai furniture sebentar. Tadi saya udah dapat namanya. Sebentar ya. Dari ini ya. CV Dollar Furniture dengan Bapak Abdullah. Target buyer-nya itu di Eropa ya, Pak? Ini pertanyaannya. Minat buyer retail sangat tinggi. Bagaimana jika beri retail tokonya di mana? Tertarik dengan penjualan online seperti Amazon, namun untuk barang furniture, packagingnya kan rata-rata besar. Jadi untuk mengcover biaya-biaya yang di-charge oleh Amazon ke seller sangat tinggi. Sepertinya perlu membuat terobosan. Terobosan untuk biaya storage yang harus mempunyai gudang. Terima kasih Pak. Mungkin secara itu garis besarnya, jadi intinya gimana? Karena furniture ini kan secara kasat mata pasti barangnya bulky gitu. Pasti ada extra cost di dalam packaging dan storage-nya, dan
pengiriman juga gitu, karena pengiriman dilihat dari ukuran dan volume. Dari hasil analisis kami, untuk Amazon, itu mereka ada program fulfillment by Amazon atau FBA. Mungkin untuk secara dalam negeri ya, ini saya membandingkannya dengan e-commerce dalam negeri, itu seperti yang saya tahu Lazada sama Shopee dan GDID. Ya kalau seingat saya, tiga lokal e-marketplace itu sudah menerapkan metode yang sama, yaitu fulfillment by e-commerce itu sendiri gitu. Jadi dia ada program, mereka itu menyediakan tempat, mereka menyediakan pegawai untuk para penjual yang ingin, yaitu tadi kan kalau packaging furniture itu besar, berat, mungkin akan memakan banyak waktu, tenaga, biaya kalau dilakukan masing-masing oleh penjualnya gitu. Dan kalau setiap penjual itu memikirkan, misalkan ini kan baru Pak Abdullah nih yang dari CV Furniture Klaten, wah saya gimana nih gudangnya di Eropa, belum nanti misalkan CV mana lagi yang mau jual furnitur juga, aduh gimana ya gudangnya gitu. Nah ini Amazon ini punya program, jadi mereka ada gudangnya tersendiri. Kalau untuk Europe, yang tadi sudah bilang, Europe ini udah lumayan bagus, tercentralize Amazon-nya, dan lokasi apa namanya gudang atau fulfillment-nya itu Jerman, di Jerman dan UK. Nah, nanti itu tadi hasil analisis kami, nanti mungkin bisa untuk detailnya di central seller Amazon. Di situ nanti central seller kan untuk register, tanya jawab, question and answer yang biasa ditanyakan. Nah, mereka juga menawarkan program FBA ini gitu. Jadi dia menawarkan, jadi memang ada biaya tambahan, tapi mungkin jika pelaku usaha atau penjual menghitung lebih detail lagi biaya ini, biaya tambahan untuk fulfillment by Amazon ini mungkin kedepannya akan lebih rendah daripada melakukan packaging sendiri, lalu melakukan shipping sendiri gitu. Karena kan pasti shipping satu-satu, barang satu-satu sama shipping barang sekaligus itu lebih hemat shipping barang sekaligus ya. Tapi pasti akan terpikirkan, wah kalau shipping barang sekaligus nanti di sana disimpannya di mana. Nah itu nanti Amazon yang memberikan fasilitas itu. Seperti itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi Mbak Angel, tambahan dari Mas Bayu. Ada satu mau coba dijawab oleh Mbak Resi, ya, yang dalam bahasa Inggris. Kemudian ada satu lagi dari Pak Arif, nanti coba setelah Mbak Resi. Baik, saya menjawab mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Kurniadi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk parameter yang kita gunakan untuk menentukan destinasi ekspor ini itu tiga hal, share in world di tahun 2020, kemudian compound annual growth rate dari tahun 2016 sampai 2020, dan juga Herfindahl Index atau concentration di tahun 2020. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tantangan yang dihadapi UMKM secara keseluruhan untuk memasuki marketplace global ini, sebetulnya yang paling besar itu di logistik ya, pengiriman, biayanya masih besar. Berikut juga permodalan yang harus disediakan untuk membayar beberapa biaya-biaya di marketplace itu sendiri, seperti tadi di Cina. Sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi ada yang menanyakan apakah jadinya di Cina itu biayanya lebih besar ketimbang di Eropa. Iya, tapi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Angel bahwa ada sifatnya ada pengembalian ketika kita bisa mencapai target yang ditentukan di setiap
di setiap penjualan begitu. Jadi ada pengembalian ke kita sebagai seller. Dua hal itu sebetulnya yang kita soroti untuk tantangan yang perlu dihadapi. Oh iya, dan yang ketiga tentang sertifikasi, karena di beberapa negara itu punya sertifikasi tertentu tambahan yang perlu kita soroti juga, seperti tadi yang saya sebutkan juga di Korea itu mereka punya Korean certification, yang mana sebetulnya mungkin itu nggak ada di marketplace lain, tapi kalau marketplace yang ada di Korea atau mempunyai headquarter di Korea perlu adanya KC tadi. Begitu, jadi tiga hal ya, logistik atau pengiriman, servis pengiriman, kemudian juga modal untuk pembayaran awal masuk ke dalam marketplace, dan juga sertifikasi. Dan yang pertanyaan ketiga, kontribusi dari marketplace di Indonesia, sebetulnya ini bisa didukung, tapi ini marketplace yang ada di Indonesia yang juga punya saudara ya, dalam tanda kutip, perusahaan saudara di negara lain gitu. Seperti misalnya GDID, ya kan sebetulnya itu anak perusahaan dari GD Worldwide gitu. Kalau kita sudah pernah jadi seller di GDID, itu secara langsung akan diaudit oleh GD Worldwide performa kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam GD Worldwide, sudah ada data kita, sudah ada data penjualan kita, sudah ada bagaimana performa dari produk kita gitu. Begitu juga dengan Shopee misalnya, atau Zilingo, atau Lazada. Begitu Pak Haris, saya menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Kurniadi. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, Mbak Angel ya, dari ya. Mas Bayu. Boleh, Mas Bayu, atau... atau mungkin diwakilkan Pak? Oke, boleh, silakan. Ya, jadi pertanyaan dalam bahasa Indonesia dari Pak Arif JN, apakah dalam studi ini ada analisa potensial untuk pasar yang akan bertumbuh di masa mendatang? Ya, kami memang belum sampai pada analisa pasar yang potensial di masa yang akan mendatang. Memang skopnya tidak tidak itu yang dianalisa, tapi untuk data ini sendiri saya yakin di Genpen sudah banyak ini ya Pak ya, sudah banyak kajian-kajian sendiri untuk ini, dan juga adakah analisa untuk pasar non tradisional sebagai pasar dengan tingkat persaingan yang tidak ketat. Ini saya yakin di Genpen semuanya sudah cukup komprehensif ya Pak tentunya. Dan yang terakhir, hal ini kami butuhkan karena kami merencanakan untuk masuk e-commerce global pada tahun depan. Ya, kami juga ini mengharapkan ya kedepannya dari support dari PEN, juga mungkin dari stakeholder lainnya di sini Rise Plus atau yang dapat mensupport untuk kelanjutan dari penelitian ini sendiri, Pak. Mungkin dari kami itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Angel dan teman-teman RA lainnya. Luar biasa jawabannya. Okay, Paul, maybe you've heard the answers from the research assistant. Due to our limited time, do you have anything to add? Please, Paul, if you have anything to add, a couple of words maybe. Before we are going to the conclusion and also closing remarks by Pak Marolo. Yeah, well, no, thank you. I mean, thanks again. I see there's a lot of interest and a lot of interesting questions, specific questions that are coming up. And indeed, as a business, you need to know the specifics for your company. And so that's why indeed AsianHead is there, and we're happy to engage with you afterwards and try and answer some of your more specific questions as well. And indeed, even for the export potential, we didn't actually
only look at what you're currently, where you're currently exporting. As a matter of fact, we didn't even look at Indonesia's current exports. We were looking more at the world exports and to see who's importing what across the world. And we could do some further analysis, of course, looking at where the highest potentials would lie. So yeah, happy to get engaged later on. Thank you. Thanks, Pak Harris. Well, thank you Paul. Terima kasih Bapak dan Ibu Research Assistant juga atas presentasi yang luar biasa pada siang sampai dengan sore hari ini. Jadi banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa kami jawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu membuat kami yakin bahwa ternyata e-commerce ini menjadi suatu solusi khususnya di masa era pandemi ini dan mungkin menjadi semacam new normal dari kegiatan ekspor khususnya dalam rangka mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri, produk Indonesia go global. Selanjutnya kita menuju acara terakhir, mungkin sekaligus closing remark. Jadi ada rekomendasi yang akan disampaikan oleh Bapak Marolop Nainggolan, Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, sekaligus beliau akan menutup kegiatan workshop pada siang sampai dengan sore hari ini. So, Pak Marolop, please, the floor, the time is yours. Baik, terima kasih Pak Aris. Yang terhormat, James Lenehan. Good afternoon from Jakarta. Mr. Paul Dekker. Good afternoon, also from Jakarta. Friends, colleagues from the Ministry of Trade, from our trade representative all around the world that present today. All of our friends from business communities. Allow me, Paul and James, to speak in Bahasa Indonesia. So the translator will do the translation. Bapak Ibu sekalian, sore ini saya mewakili Bapak Dirjen dan sekaligus juga mewakili Kementerian Perdagangan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara kita pada siang hari ini dalam workshop untuk diseminasi dari hasil penelitian terhadap 5 sektor potensial Indonesia. Food and beverages, furniture, handicraft, apparel, and footwear untuk mengembangkan e-commerce di dalam negeri dan memberikan informasi kepada pelaku usaha untuk memasuki pasar global melalui e-commerce. Tolong di dulu di mute yang lain yang tidak bicara supaya nanti tidak mengganggu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada empat research assistants yang telah membantu Paul dalam melakukan penelitian ini. Semuanya adalah pegawai dari Kementerian Perdagangan dan tentu saja hasil yang dihasilkan oleh Paul dan tim ini memberikan informasi yang cukup baik buat kita semua dalam rangka mengembangkan produk-produk Indonesia memasuki pasar ekspor melalui e-commerce. Tentu banyak sekali informasi yang diperoleh tadi dari penelitian ini, meskipun belum cukup untuk memenuhi keinginan dari kita semua. Pemilihan terhadap 5 sektor ini tentu karena memang keterbatasan waktu dan juga tentu tidak semua bisa dilakukan sekaligus untuk semua sektor, karena ada waktu yang harus dihabiskan oleh para peneliti, dan tentu saja hasil dari penelitian ini tidak bisa sekaligus memenuhi keinginan kita semua. 5 sektor yang dipilih ini adalah sektor yang sangat potensial, yang paling potensial di dalam perdagangan Indonesia, di dalam kita mempersiapkan produk-produk yang bisa kita masukkan ke pasar internasional. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi perdagangan, WTO, World Trade Organization, memprediksi pertumbuhan positif volume perdagangan barang tahun 2021. Namun tentu juga ada prediksi yang menyebabkan ada penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID, terutama
yang berkaitan dengan tujuan pasar ekspor kita di pasar internasional. Nah, sementara perdagangan kita mengalami surplus yang cukup baik di bulan Juli 2021, yaitu 2,5 miliar US dollar, dan secara kumulatif Januari-Juli 2021 kita telah mengantongi surplus 14 miliar US dollar. Namun pasar yang dituju masih Amerika Serikat, RRT, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Filipina, India, dan Vietnam, serta Thailand. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kontribusi ekonomi digital pada saat ini masih relatif kecil dibanding kontribusi dari perekonomian dari sektor lain. Dan tentu juga kita melihat bahwa meskipun masih kecil, namun pertumbuhannya cukup signifikan. Kontribusi ekonomi digital tahun 2020 mencapai 632 triliun rupiah atau baru 4% dari produk domestik bruto kita. Namun pada tahun 2030 nilai ini diperkirakan akan tumbuh 8 kali lipat menjadi 4.500 triliun rupiah atau 18% terhadap PDB kita. Nah, target dari Kementerian Perdagangan dalam masa-masa yang akan datang, para UKM kita akan bisa lebih banyak berperan di perdagangan ekspor, khususnya melalui e-commerce. Nah, Bapak-Ibu, apabila kita melihat kembali kerjasama antara Dejenpen dengan Rice Plus Indonesia, salah satu yang kita kerjasamakan yaitu melakukan penelitian terhadap yang kita lakukan sekarang ini, dan karena kami melihat bahwa UKM kita mengalami tantangan yang cukup besar di dalam e-commerce-nya, karena tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian mengenai biaya logistik pengiriman yang tentu relatif mahal jika dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Kemudian tentu saja hal-hal teknis lain yang berasal dari para pelaku sendiri, kemudian dari infrastruktur yang tersedia, misalnya dari pelaku tentu banyak yang belum siap melakukan transaksi dalam berbahasa Inggris, tentu juga masih ada UKM kita yang belum siap menggunakan teknologi untuk e-commerce ini, dan tentu saja beberapa hal lain yang berkaitan dengan kekurangan informasi dari pasar. Nah, Bapak-Ibu, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional tentu melihat hal ini menjadi salah satu bagian yang perlu kita berikan solusinya, sehingga kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan lembaga-lembaga yang dapat memberikan dukungan kepada kita dalam mengembangkan e-commerce. Termasuk juga di dalamnya adalah platform-platform e-commerce yang tersedia sekarang di dalam negeri maupun di luar negeri, kita akan tetap manfaatkan agar para UKM kita mampu atau siap atau dapat memasuki pasar e-commerce lebih cepat lagi. Nah, tentu juga Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan semua sarana, semua cara untuk memberikan kesempatan kepada UKM kita untuk masuk kepada pasar e-commerce melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat regional maupun internasional. Nanti Bapak-Ibu sekalian yang hari ini sudah hadir, berharap juga akan kami tetap komunikasikan dengan Bapak-Ibu sekalian apabila ada kesempatan untuk bisa mengembangkan bisnisnya melalui e-commerce. Bapak-Ibu sekalian, tentu saya terakhir sekali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk terlaksananya kegiatan pada hari ini, terutama kepada para research assistant yang telah memberikan kita insight, telah memberikan kita banyak informasi bagaimana kita memanfaatkan e-commerce atau platform di luar
untuk bisa menghasilkan bisnis kita yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, terakhir, tentu sebagai rekomendasi, kami akan melakukan penguatan terhadap kantor-kantor perwakilan perdagangan kita di dalam di seluruh dunia, yang tentu saja Indonesia Trade Promotion Center misalnya, kemudian atas perdagangan kita, untuk bisa memberikan informasi yang up to date terhadap e-commerce, perkembangan e-commerce di tempat masing-masing. Nah, tentu saja berharap ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami di Jakarta untuk bisa kita tindak lanjuti. Dan tentu saja banyak hal yang Bapak Ibu juga bisa baca di dalam layar kali ini, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Namun saya pribadi ingin menyampaikan khusus bahwa setelah workshop ini tentu kita akan menindaklanjuti semua yang dikaji, yang telah ditemukan oleh para researcher kita, untuk bisa memberikan dukungan yang lebih lagi bagi pengembangan e-commerce. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu saja dalam penelitian selanjutnya, kita akan teruskan untuk beberapa komoditi, beberapa produk lain yang bisa memperluas terhadap informasi yang dibutuhkan oleh para pengusaha kita. Dan karena yang kita sampaikan hari ini belum lengkap, tim researchers nanti akan melengkapi informasi yang termasuk diperoleh dari pertanyaan Bapak-Ibu sekalian dari acara hari ini. Kita akan melengkapi dulu. Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan hasil dari penelitian ini secara lengkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan mohon nanti Bapak-Ibu sekalian memberikan informasi, alamat, email, apakah nomor telepon dan lain sebagainya yang bisa kami hubungi, agar hasil penelitian ini bisa didiseminasikan kepada semua pihak, termasuk dan terutama yang hadir pada hari ini, bisa menggunakan informasi yang diperoleh dari penelitian ini untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan bisnis masing-masing. Saya kira demikian. Dengan ini saya menyatakan pertemuan kita pada sore hari ini diakhiri. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Saya kembalikan kepada moderator dan MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marolop Nainggolan atas pemaparan rekomendasi dari riset ini. Dan betul seperti Bapak sampaikan tadi, masih banyak hal-hal yang ternyata bisa kita gali lebih lanjut, Pak. Tadi seperti arahan Bapak, selanjutnya akan kita tindak lanjuti masukan-masukan yang kita dapatkan dari workshop kali ini. Dan tentunya kepada Bapak Ibu yang mengikuti workshop ini, jangan khawatir, nanti akan selalu kami update, tadi seperti disampaikan oleh Pak Marolop. Silakan sudah mengisi daftar hadir, nanti email atau mungkin nomor telepon Bapak Ibu akan kami simpan dan akan kami berikan update terhadap hasil kajian ini segera. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Paul dan para research assistant atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Kami berterima kasih atas pemaparan tersebut, khususnya saya juga mendapatkan informasi baru yang sangat menarik. Dan sekaligus saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, baik itu pengucapan maupun penyampaian materi yang lain, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian kami kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Kera. Ya, terima kasih Bapak Moderator dan Bapak-Ibu sekalian. Dengan selesainya disampaikan closing remarks dari Bapak Direktur Kerjasama Pembangunan Ekspor di Jenpen, Kementerian Perdagangan, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara workshop pada hari ini. Semoga boleh menjadi manfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi perluasan dan peningkatan ekspor Indonesia melalui perdagangan digital, baik di pasar lokal maupun di pasar global. And once again, we would like to thank you to all speakers and participants for participating on today's workshop. I apologize if any mistakes occurred during the workshop, and see you at another occasion. Keep healthy and safe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Paul. Bye James. Thank you.
Terima kasih Pak Barolo, terima kasih Pak Haris, terima kasih thank semuanya. You. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Barolo. James, Paul. Terima kasih Pak Haris. Thank you, James. Terima kasih. Angel, terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih Thank you, Mbak Vera. Thank you, James. Terima kasih Mbak Vera.